Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AlJaTV, sekarang kita berada di Kota Mekah, tepatnya di Hotel Meridian. Nah, kebetulan ini ada satu keluarga berangkat bersama Al-Aziziyah di bulan Syawal. Mari kita bincang-bincang dengan satu keluarga yang pada saat ini di hadapan kita. Dengan Bapak siapa, Pak? A'i Saiful Basri. Masya Allah, ini mertuanya atau orang ibu. Orang tua, ibu. Masya Allah. Dengan bunda siapa, Bu? Nek? Umi Kulsum. Masya Allah. Kalau yang sebelahnya? Mantu. Namanya? Aja Uun. Masya Allah. Mabruk. Ini sudah melaksanakan umroh yang pertama ya? Saya yang pertama. Bagaimana Bapak merasakan perjalanan umroh kali ini, Bapak? Alhamdulillah, senang, bagus. Masya Allah. Perjalannya nggak ada kendala. Nggak ada kendala dan hambatan ya? Nggak ada hambatan. Baik. Di hotelnya juga enak. Baik. Anak saya juga seneng. Alhamdulillah. Gitu. Pemirsa AlJaTV, orang tua dari Bapak A'i Saifullah ini sudah beberapa kali datang ke Tanah Suci. Mari kita minta komentarnya, bagaimana Nenek ke pemberangkatan kali ini dibandingkan dengan travel yang sebelumnya? Apa yang Nenek rasakan? Ya, masalah kendaraan mah sama ya. Ya. Tapi itu kan dulu makanya apa? Salah satu travel lain. Ya. Masalah di hotel maksudnya ya lebih nyaman gitu. Bagaimana pembimbingan dengan menggunakan iPhone? Ya, perasaan saya ya alhamdulillah hampir sama ya. Hampir sama. Wajar lah gitu. Siap, baik. Ya, sekarang puas. Puas ya, Nek ya. Sekarang merasa puas gitu. Yang jelas mungkin ada pembeda di harga, Nek ya, dengan dua kali sholat Jumat ya. Nenek bisa? Iya. Oke. Mungkin ada ajakan, Nek, kepada keluarga, tetangga mungkin, Nek, pada kesempatan ini atau diwakili anak. Nah, silakan Bapak. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan yang berkaitan dengan ketidaktahuan tentang umroh atau bersama dengan Al-Aziziyah. Bagaimana Bapak bisa menyampaikan kesempatan ini? Ya, pas ngikut di apa? Di AlJaTV, saya jadi tahu gimana umroh yang baik itu, yang bagus itu, dengan dari segi pelayanan gitu kan, terus pembimbingnya, ustadznya itu ngasih arahan pas gitu kan, tepat gitu kan, diarahin kemana-kemana-kemananya gitu kan, terus dibimbing dengan baik lah. Gitu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti tahun depan kedepannya bisa ikut lagi. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Kalau untuk umroh maupun haji nggak ada kapoknya lah, ya. Kita selalu kangen ya. Baik. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami bersama keluarga. Maaf ini dari mana? Subang. Dari Subang, Jawa Barat. Keluarga Subang, Jawa Barat. Masya Allah. Pusaka negara. Baik. Dusun. Masya Allah. Pusaka Jati. Iya. Pusaka negara Kabupaten Subang. Masya Allah. Jawa Barat ya. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami. Wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.